baru datang udah ada KLB-nya nih. Alah, tadi macet jalan. Aduh, aduh, aduh. Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Gede Bage, teman-teman. Hari ini ada KLB uji coba di Petak Bandung sampai Gede Bage ini. Tadi juga saya telat ya, baru juga nyampe. Si KLB-nya sudah datang, teman-teman. Segitu juga dapat lah, tadi macet di jalan. Dan ini uji cobanya saya belum tahu untuk apa. Mungkin uji kecepatan, penambahan kecepatan, mungkin juga kayak gitu. Tapi kurang tahu juga ya kepastiannya. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus videonya sampai selesai. Dan ini ada komuter lain Bandung Raya dari jalur 3 diberangkatkan ya. Tujuan akhir stasiun Padalarang. Nah ini nanti lokomotifnya dilangsir PP ya, uji cobanya, dan menggunakan kereta eksekutif ini. Mungkin ini rangkaian turangga mungkin ya. Tadi juga ada panoramiknya, kita lihatlah pas mengarah ke Bandung ya teman-teman. Nah itu lokomotifnya sudah dilangsir ke timur, nanti mengarah ke sini dan dipasang mengarah ke arah Bandung. Nah, lokomotif bergerak menuju ke arah barat. Mundur lagi. Saya 206 13100 ini yang waktu itu
Dinas Perdana Papandayan ya pokoknya. Cepet. Langsung disandingkan sama rangkaian teman-teman. Kita tunggu nanti saat berangkatnya ya. Nah ini komuter lain dari Gede Bage berangkat menuju stasiun Padalarang. Ngomong. Apa? Wah kirain mau obong. Dan ini KLB-nya di jalur 1 ya. Nah mungkin nanti kalau ada lokal yang dari arah Kira Condong ini kan biasanya masuk jalur 1, mungkin sekarang masuk jalur 3 karena jalur 1-nya terisi sama KLB teman-teman. Ya kita lihat sajalah, mudah-mudahan keburu gak berangkat ininya KLB-nya. Kita lihat aja. Kalau ada lokal nanti yang dari Kiara Condong ke Gede Bage masuk jalur berapa? Ini kayaknya berangkat teman-teman. Tadi tuh saya bukan yang telat ya. Si KLB-nya yang terlalu cepat. Jadi awal ya. Panoramik juga kan. Dan betul, ini dilangsir ya. Mundur lagi keretanya. Pas azan duhur ini teman-teman. Mundur lah. Oh, ada yang karaokean. Karaokean tadi tuh di panoramik sendiri. Aduh, ngakak. Kita lihat masuk jalur berapa ini? Masuk jalur 2 kayaknya nih, teman-teman. Assalamualaikum.
Ya, masuk jalur 2. Mungkin jalur satunya untuk kereta lokal ya. Tadi juga saya udah dibahas. Nah, ini lokomotifnya. Nah, teman-teman, tadi tuh KLB-nya dilangsung sampai ke ujung Wesel sana ya, keluar stasiun, lalu sekarang masuk lagi, dan itu kayaknya bakalan masuk di jalur 3, teman-teman. Nah, ini ada komuter lain dari arah barat, dari Kiara Condong masuk stasiun Gede Bage. Lokomotifnya kinclong. Oh, kan masuk di jalur 1. Sekarang sudah kosong, tadi terisi sama KLB-nya ya. Foto mah. Nah, akhirnya KLB-nya berangkat meninggalkan stasiun Gede Bage. Yang karaoke masih ada. Nah, berdua sekarang. Kok ngakak? Asik. Oke, teman-teman. Mungkin saya tutup saja videonya sampai sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.